Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di video pagi hari ini. Alhamdulillah. Sebelumnya bagaimana dulurku kabarnya? Semoga kabarnya dulurku selalu sehat walafiat, panjang umur dan penuh dengan keberkahan. Amin. Nah, ini dulurku perkembangan tanaman bawang merah saya usia 15 hari setelah tanam. Yang saya lakukan ini penyiraman di pagi hari ini dan saya menyiramnya langsung 3 bedengan kanan dan 3 bedengan kiri ya. Pakai mesin Firman. Nah, Firman seperti biasanya, kalau mesinnya mungkin dulurku juga sudah punya mayoritas karena alat penyemprotan siram itu sekarang sudah banyak toko-toko yang menjual. Nah, ini adalah contoh penyiraman saya. Langsung saya siram 3 blok gitu ya. 3 blok nah seperti ini. Nah, bagaimana dulurku perkembangan dari ulatnya? Ya, semoga bisa teratasi dan semoga juga tetap semangat walaupun nanti hasilnya mengeluarkan tenaga dan crosscheck, tapi yang penting tetap semangat karena cuacanya ini cuaca yang disukai bawang merah tapi tidak disukai petaninya, yaitu hama serangga ataupun kaper ya. Nah, coba kita lihat perkembangan dari dekat tanaman bawang merah saya dulurku. Mari kita simak dulurku. Nah, secara dekat alhamdulillah perkembangan dari daun dan sama tunas baru yang saya amati ini, bawang merah saya ini cukup bagus dengan sekali lagi dengan bibit masa durmasinya 5 bulan ya. Jadi sangat cepat sekali. Nah, dengan pupuk yang sudah saya berikan di set A di awal dasar itu juga membuat tanaman ini cepat tinggi. Ditambah usia apa pemupukan pertama itu kemarin di usia 9 hari setelah tanam ya. Langsung saya getkan karena juga kali ini saya ingin mencoba hal yang berbeda. Pada dasarnya sempat saya sampaikan bahwa kalau di Musa itu dasarnya dilebihkan nanti pupuk pertama diolor, tapi setelah saya mati ternyata kalau saya pribadi lebih bagus untuk yang tetap sama, berarti tetap sama pemupukan di usia di bawah 10 hari biar 75 hari 8 atau 9 hari setelah tanam itu lebih baik dipupuk langsung ya, karena kalau saya pribadi ini lebih bagus dibandingkan yang kemarin. Karena juga saya juga walaupun sering tanam, setiap tanam saya ingin belajar lebih dan lebih karena akan menemukan sesuatu yang berbeda di suatu tanam yang akan sudah saya lakukan lur ya. Nah, ini tanaman bawang merah saya dari usia 15 hari setelah tanam dan rencana nanti pemupukan yang kedua saya berikan di usia 18 sampai 19 hari setelah tanam kemarin. Besok lur ya. Akan saya pupuk yang kedua biar segera membentuk body. Nah, untuk daun yang seperti ini yang saya sampaikan adalah di pagi hari ini adalah perkembangan dari aktivitas grandong ataupun lalat tengkorok daun ataupun kaper. Nah, setahu saya dulurku untuk kaper biasanya dia akan bergerak ataupun berkembang ataupun beraktivitas di malam hari. Kalau di siang hari biasanya dia bersembunyi lur ya. Karena di kaper itu dia melakukan kawin ataupun menempelkan telurnya itu di malam hari. Cuman kalau di siang hari itu adalah lalat pengkorok daun yang sering adalah lalat sama kutu kalau di siang hari. Sehingga saran saya memakai pemilihan insektisida yang sekali lagi yang sudah saya sampaikan kemarin itu adalah dari Provera, lalu dari Boxer, lalu dari Biotion sama dari Wakanda Bamectin ya. Yang sudah saya pakai dari Provera kemarin sekali semprot saya kasih sudah dua kali. Yang pertama saya kasih 10 mili, yang kedua langsung saya kasihkan 15 mili. Lalu untuk yang Boxer yang pertama saya kasih 20, yang kedua saya kasih 25 mili. Untuk yang Biotion sama saya mengasih 30 mili untuk yang pertama, lalu yang kedua saya kasih 40 mili. Nah, itu adalah dosis dua kali spray. Berarti untuk 15 hari tanam ini saya hanya melakukan dua kali penyemprotan untuk insektisida saja, tidak ada fungisida ataupun nutrisil ya. Baru saya spray dua kali. Nah, ini
ternyata kalau saya lihat kalau untuk Bovera beberapa itu telurnya bisa gosong ya dengan dosis 15 mili, minimal 15 mili itu kebanyakan dari telurnya itu gosong loh, berarti dibilang tidak menetas. Nah ini alhamdulillah dari rata, dari tidak ada pucuk kuningnya, sehingga obat itu tidak bisa membakar. Obat itu contohnya dengan Boxer ataupun Biotion, Triazofos ataupun dibandingkan dengan Gordon, Lopinavir, lah itu biasanya akan lebih panas ke Gordon, sehingga bahan aktif Triazofos ataupun bahan aktif yang saya pakai ini tidak terlalu panas. Apalagi saya memakai Abamectin ini langsung sekitar 30 mili lur, biar kekentalannya di daun itu biar memberikan proteksi ke daun, biar tidak ada lalat yang menempelkan ataupun cover yang mau menginjak ke daun saya. Nah itu adalah dari saya yang sudah saya lakukan. Pada dasarnya saya melakukan dua kali penyemprotan ini dengan pemilihan 3 insektisida, yaitu sekali lagi Brovera dengan dosis 10 mili sampai 15 mili yang kedua, dengan Boxer saya kasih sekitar 20 dengan 25 mili, untuk yang Biotion saya kasih 30 sampai 40 mili. Nah ini adalah langkah-langkah yang sudah saya lakukan, dan rencana besok juga akan saya spray kembali dengan penambahan fungisida ya. Besok saya pasukan fungisidanya karena juga cuaca juga sudah berkabut, takutnya ada embun tepung ya, yang kita harus mewaspadai, mengantisipasi. Nah sekian dari video saya di pagi hari ini ya, kali ini juga hanya inilahnya mengoceh ya, membagi wawasan tentang perkembangan bahan saya. Ya kalau ada salah kata saya mohon maaf, saya pamit, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, salam merah, salam pejuang bumbu. Mantap.